Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul A Woman in Berlin. Film ini merupakan sebuah film berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang seorang perempuan tak bernama yang mengalami pemerkosaan dari tentara merah Uni Soviet di akhir Perang Dunia Kedua. Pada bulan April tahun 1945, pasukan Uni Soviet berhasil memasuki kota Berlin. Akibatnya, banyak sekali kejahatan yang dilakukan, seperti penjarahan, perampasan, pembunuhan warga sipil, dan pemerkosaan perempuan asli Jerman. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai pada 16 April tahun 1945. Terlihat seorang perempuan yang merupakan seorang jurnalis sedang mencatat seluruh aktivitasnya dalam sebuah buku harian. Namun tidak hanya itu guys, ternyata ia juga mempunyai seorang suami yang merupakan seorang tentara Jerman bernama Sersan Gert yang selalu pergi meninggalkannya karena berperang. Kehidupannya di sana terlihat baik-baik saja, namun tiba-tiba keadaannya berubah ketika tentara Uni Soviet berhasil memasuki kota Berlin. Berlin pun terlihat hancur dan hanya menyisakan reruntuhan gedung. Beberapa warga sipil pun terlihat panik dan berlari untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya, tentara Rusia pun berhasil melumpuhkan para tentara Jerman. Setelah penyerangan itu, seluruh peloton yang dipimpin oleh Mayor Andre mendapatkan sebuah perintah bahwa pasukannya diperintahkan untuk tetap bertahan di posisi itu dan rencana untuk menyerang Reichstag pun dibatalkan tanpa sebuah alasan yang jelas. Di tempat persembunyiannya, terlihat beberapa warga sipil kebingungan memikirkan siapa yang akan menolongnya. Namun, hal itu kemudian terjawab saat salah seorang tentara merah datang dan berusaha memperkosa seorang wanita. Mendengar hal itu, seorang wanita tak bernama merasa kasihan. Lalu, ia pun berusaha untuk menolongnya. Namun, sayang sekali guys, wanita tua tersebut justru berlari dan berusaha mengunci wanita tak bernama dengan tentara Rusia. Ia pun kemudian berjalan dan menjauh dengan alasan mencari tempat yang lebih nyaman untuk melakukan hal itu. Setelah berhasil kabur dari tentara bejat itu, ia pun kemudian berusaha melapor kepada para perwira di sana menggunakan bahasa Rusia. Namun sayang sekali guys, ia justru diabaikan. Ia pun yang kecewa, kemudian berusaha kembali ke tempat persembunyiannya. Namun saat ia akan kembali dan memasuki sebuah lorong, tiba-tiba seorang tentara Rusia menariknya dan langsung memperkosanya. Singkatnya, wanita tak bernama itu pindah dari tempat persembunyiannya ke rumah seorang wanita tua. Dan ternyata guys, yang tinggal di sana juga ada seorang wanita bernama Grita yang tinggal bersama seorang pemuda Jerman bernama Lukas. Tidak lama kemudian, para tentara Rusia datang untuk menjarahnya. Beberapa warga sipil yang bersembunyi di sana seketika panik dan berlari untuk mencari tempat persembunyian. Namun, tidak dengan wanita tak bernama. Ia pun justru berdiam di sana dan menjadi korban pemerkosaan tanpa belas kasihan. Setelah kejadian itu, ia pun terlihat marah dan muak atas semua hal ini. Ia pun kemudian berusaha keluar dari sana dan pergi untuk menghadap seorang perwira bernama Andre. Ia pun lalu melaporkan bahwa banyak sekali wanita Jerman yang menjadi korban perilaku bejatnya tentara Rusia. Namun sayang sekali guys, laporan itu justru sia-sia dan Andre malah menjelaskan bahwa apa yang pernah dilakukan oleh tentara Jerman sama seperti apa yang dilakukan tentara Rusia saat ini. Sehingga hal bejat ini merupakan balas dendam terhadap tentara Jerman. Singkatnya, ia pun tidak menyerah begitu saja guys. Ia kemudian meminta bantuan kepada perwira Soviet yang lain. Salah satu di antaranya bernama Ulyanov dan tanpa ragu seketika Ulyanov pun berkata, dengan berat hati, wanita tak bernama pun menerimanya. Dan mau tidak mau, inilah jalan satu-satunya agar ia tidak menjadi korban pemerkosaan brutal dari para tentara Uni Soviet. Sesampainya di rumah, ia pun memberikan beberapa makanan kepada beberapa warga yang tinggal di rumahnya. Sebelum akhirnya, mereka berdua pun melakukan hal yang tidak seharusnya untuk dilakukan. Keesokan harinya, terlihat Mayor Andre dan ajudannya datang ke rumahnya dan ingin bertemu wanita tak bernama itu. Namun rupanya guys, Andre merasa kasihan kepada wanita itu. Dan tanpa pikir panjang, wanita bernama langsung membuka bajunya dan sudah mengetahui maksud dan tujuan Andre ke sana.
Namun sayang sekali guys, Andre pun seketika pergi meninggalkannya dan sadar bahwa apa yang dilakukan oleh tentara merah adalah sebuah kesalahan besar dan seharusnya tidak dilakukan. Singkatnya, wanita muda yang tinggal di atap loteng mencuri sebuah makanan di atas meja. Perbuatan itu justru membuat tentara muda Jerman kebingungan dan pastinya tidak akan cukup untuk mereka berdua. Dan tanpa pikir panjang, tentara muda Jerman itu kemudian mengambil pistol dengan bermaksud ingin mencuri sebuah makanan. Ia sama sekali tidak memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, yang pastinya akan menjadi sebuah masalah besar. Keesokan harinya, saat Mayor Andre dan anggotanya sedang merayakan pesta kecil-kecilan, mereka dikejutkan dengan kedatangan beberapa bawahan yang menyerang rumahnya. Dan salah satu dari anggotanya mengaku jika melihat tentara muda Jerman mencuri makanan dan membawa sebuah pistol. Ia sangat yakin jika tentara muda Jerman itu bersembunyi di atap loteng. Namun, beberapa warga sipil yang tinggal di sana sama sekali tidak mengakuinya. Lagi pula, yang ia tahu hanya satu orang wanita yang tinggal di sana. Prajurit itu pun kemudian memukuli seorang patua yang tak bersalah dan Mayor Andre yang merasa geram kemudian menghajar bawahannya. Tidak lama kemudian, Mayor Andre kemudian mengatakan bahwa siapa saja yang membawa senjata atau menyembunyikan seseorang, maka mereka akan dieksekusi mati. Setelah kejadian itu, wanita tak bernama kemudian menemui wanita muda yang tinggal di loteng. Ia kemudian mengatakan bahwa wanita itu seharusnya segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun, ia pun terkejut guys saat melihat tentara muda Jerman memegang sebuah pistol. Seharusnya guys, pemuda Jerman itu pergi ke Siberia untuk menyelamatkan diri bersama rekan-rekannya yang lain. Di sisi lain, terlihat beberapa wanita datang bersama para pelindungnya untuk melakukan hal yang tidak pantas. Rumah itu pun terlihat seperti sebuah stasiun kereta api karena para tentara merah datang dan pergi begitu saja sesuka hati mereka. Pada 30 April tahun 1945, sebuah informasi datang dari perwakilan tentara Jerman bahwa Adolf Hitler yang merupakan seorang pemimpin Jerman ternyata bunuh diri dan meninggalkan semua orang yang setia kepadanya. Berlin, Berlin. Singkatnya, wanita tak bernama pun kemudian pergi menemui Mayor Andre. Rupanya, Mayor Andre dan pasukannya di sana sudah bersiap untuk pergi meninggalkan kota Berlin. Ia pun kemudian mengucapkan banyak terima kasih karena telah memiliki kesempatan untuk mengenal Mayor Andre dan telah melindungi dirinya selama ini. Di akhir film, sebuah informasi menyebutkan bahwa ketika catatan wanita di Berlin dirilis di Jerman pada tahun 1959 adalah sebuah skandal besar. Banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah hal paling memalukan dan penghinaan terhadap wanita Jerman. Bahkan sang penulis pun terkejut dengan penolakan dan penghinaan terhadap bukunya hingga bukunya pun dilarang diri selagi ia masih hidup. Sampai akhirnya, setelah kematiannya pun nama asli sang penulis tidak pernah terungkap. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Gonna jump.